Ini gimana caranya Pak nebangnya Pak? Nebangnya? Iya. Nebangnya gini. Oh. Gini nebangnya. Hati-hati Pak. Oh nggak apa-apa. Bapak, ini pohon nggak ada yang punya Pak, pemiliknya siapa gitu? Pemiliknya orang Jakarta, cuma saya suruh ngambil ini. Kalau udah banyak diambil sama dia, dikirim sama dia, sama digaji. Oh gitu. Gitu, digaji sama dia suruh ngambilin ini sehari 30 ribu. Oh, satu harinya 30 ribu. Daun kira ini ya Pak ya, tajam ya. Berdarah deh. Saya lagi ngumpulin daun kirai. Ternyata daun kirai ini tajam sekali. Sampai kena tangan saya. Harus hati-hati sih. Tajam banget loh. Pemirsa, ya harus hati-hati. Ya, tapi saya salut sih. Pak Parta ini nggak perlu pakai sarung tangan. Nggak apa-apa, Pak. Ini kalau udah ditebang, diapain lagi, Pak? Ini masih lama protesnya ini, Pak. Oh, di... digendekin nih. Diapain dulu, Pak? Dipotong-potongin dulu? Nggak, ininya. Kan nggak dibawa sama ininya. Oh, jadi daun kirainya aja? Iya, daunnya doangan. Oh, boleh, Pak. Bapak potong-potongin biar saya kumpulin daun kirainya ya. Iya, makasih. Iya, Pak. Isi, Neng. Mau kemana? Oh, di mana rumahnya? Oh, Cendali. Kebetulan nih. Tahu ini nggak rumahnya Pak? Pak siapa ya? Itulah yang suka bikin kirai. Ah, iya benar-benar. Tahu nggak rumahnya? Oh, kamu anaknya? Ya udah, kebetulan tuh. Sini kita main pulang. Ayo, ayo aku otong pulang. Iya, atuh naik di belakang ya. Kamu di depan ya sama aku ya. Pegangan ya. Bapak maaf ya Pak ya, aduh jadi daun kirainya ini deh basah deh. Nggak apa-apa. Neng nggak apa-apa. Basah lagi Pak. Ya ampun Pak. Ya jangan itu nih yang kering tuh. Itu aja Pak. Ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa ya Pak yang basah? Yaudah. Maaf ya Pak ya. Awas Pak, jalannya licin Pak. Iya, hati-hati. Sedang. Kalau Bapak kerja jauh nggak dari rumah? Jauh.
Mita! Mita! Pegang. Ambil atap. Ini bapak yang kamu ceritain itu? Iya. Oh, aku nyariin dari tadi tuh, aku ketemu sama anaknya. Pak, kenalin pak. Iya. Si temennya Mita. Ya. Rumahnya jauh? Nah, sedang dah kalau jalan kaki mah. Enggak. Oh, alah. Ya. Neng! Neng apa? Ini bapaknya. Iya. Ya, aduh. Ini. Udah nyampe. Udah nyampe. Ayo pak, turun pak. Bisa turun ya enggak? Bisa. Kita beli aku parkirin ya. Hati-hati. Hop. Bu. Lurus. Lurus, lurus. Lurus, lurus. Mau dikenalin ke sini? Lurus. Gak boleh. Oh. Hop. Ah. Maju, 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 Kak. Astagfirullahaladzim, enggak kenapa-napa kan ya? Enggak. Enggak, ini... Jangan dikit. Nanti... Ya, rokok. Gimana, no? Nah, gini aja. Pak, Bu. Maaf ya, Pak. Maaf ya, Pak. Enggak apa-apa. Coba lepas dong. Sa, ha? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya Allah maaf ya Neng, abis tadi terus ya udah saya terus. Duduk depan gue, sumpah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Ini rumahnya Neng. Iya Bu. Ayo Bu. Rumahnya begini Neng. Iya Bu. Masih ini deh, butut. Ubinnya masih tanah ya Bu? Iya. Abis gimana kalau orang orang nggak punya saya. Bu, itu ada bolong-bolong Bu. Kalau iya. Hujan bocor. Ya, kalau hujan gede ya kita basah, itu nggak bocor. Ibu ini nggak ada alasnya. Nggak ada. Iya. Di mana Nay? Kita nggak punya Nay. Cuma juga kalau itu begini, buat mata juga susah, Neng. Waalaikumsalam. Kak, kenapa? Iya, enggak ini ibu biasa cerita-cerita aja. Cerita apa kok sampai sedih gitu? Iya, ya, biasa cerita. Cerita-cerita rumah. Masalah kehidupan ibu. Yang paling kecil ya. Pulang-pulang sekolah. Pulang. Bu. Ini. Iya. Ini dia suka tidur sini sambil belajar. Ini kamar siapa, Bu? Kamar si Neng. Epa. Tapi udah pada bolong-bolong juga ya Bu ya? Iya. Kasihan sama dia, Mbak. Itu Neng, kalau ada hujan, angin. Iya. Kalau angin gede, kasihan. Takut saya juga. Takut ada yang masuk, namanya juga anak perempuan. Iya. Kalau malam, kita ntar malam, kita jam 1, jam 2, tengokin lagi ke sini. Kita mudar-mandir aja. Kita sambil nangis. Kasihan sama itu bocah. Ibu gak punya kasur? Gak punya. Jadi Neng tidur di sini? Iya, kita berdua. Berdua? Iya.
Pak, boleh bantuin? Boleh kalau mau. Gimana ini caranya? Biarannya mau gini, tuh, tusuk gini, kan dicepit begitu tuh. Oh, gini, gitu. Gini. Coba. Mana ujungnya? Mana? Gini. Ujungnya harus ada di depan ya? Iya, gini. Gitu. Ya, coba sih. Bagai lepas itu nyumbang bu. Neng, masak apa Neng? Masak buat pakis. Ini sayurnya? Iya. Ayo tuh kita potongin dulu ya. Iya. Mas. Mas, hati-hati Neng. Oh ya Neng, Neng ini apa namanya? Sayur apa? Pakis. Pakis? Iya. Neng makannya sama sayur pakis aja? Iya. Neng, tolongin nih. Jadi beli kiranya? Jadi, alhamdulillah dikasih, tapi masalahnya si bapaknya kan gak tahu ini harganya berapa. Oh. Jadi kita bawa aja, nanti kita tinggal di nomor telepon aja. Jadi biar kita urusannya sama itu. Oke, okay. Aku baru selesai masak nih. Yuk, masak? Kita makan yuk. Ya, ini bantu dulu bentar. Sedikit okay, lagi, yuk. Abis itu baru kita makan. Gotong aja, gotong yuk. Nah, ini apaan, Bu? Ini daun itu, pakis. Ya? Daun pakis. Daun pakis, ya. Ini? Ikan asin. Si Neng udah datang. Ayo, Neng. Ibu ikan asinnya. Hah? Ibu berdua. Neng, Ma. Enak. Siapa ini yang masak? Neng Eva. Ih, pinter banget. Kalau ada enggak ada saya, sayurnya, dia yang Pak masak. Oh, gitu. Iya. Saya sama Mita minta maaf hari ini. Gila, sudah merepotkan Bapak sama Ibu. Ya, kita tadi nggak bisa kasih apa-apa. Ya, sebenarnya ini kita mau kasih ke yang pemilik kirai sebenarnya. Tapi karena pemilik kirainya belum datang, jadi ya mohon dibacakan aja. Ini hadiah buat Bapak sama Ibu yang sudah baik sama kita, udah bantuin kita. Ya, Bapak bisa baca? Neng bisa baca? Ya. Ini dibaca yang keras, pelan-pelan. Selamat, rumah Anda akan kami bedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Oke. Terima kasih telah hadir di sini. Anugerah Bedah Rumah kali ini kita berikan kepada keluarga Bapak Parta. Beliau berprofesi sebagai pembuat tirai, yaitu atap tradisional. Saya minta kalian semua untuk siap. Sebelum merubuhkan dan membongkar, ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya. Bangunan rumah nggak jelas, Pak. Kondisi rumah diarahkan kemana, Pak? Ya, tetap kita merubuhkannya ke arah halaman depan karena posisi yang lebih luas. Karena rumah ini cukup besar, kita akan rubuhkan, minta bantuan kepada warga. Paham? Paham. Siap? Siap. Semangat. Semangat. Oke, makasih. Pas. Bedah Rumah. Semangat. Oke, hitungan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. 1
Satu, dua, tiga, tarik. Saya merasa bangga kepada Bapak Parta ada bantuan bedah rumah dari GTV. Karena rumahnya sudah tidak layak huni, dia penghasilan sehari-hari cuman bikin atap, boro-boro buat bikin rumah, biaya anaknya yang sekolah juga tidak mampu. Sehari-hari Bapak Parta bikin atap, bakal menafahi anak-anak bininya, bakal di sekolah. Keseharian Pak Parta dia penghasilannya tidak seberapa, dia harus menghidupi anak dan istrinya, ada juga anak yang masih sekolah. Semoga bantuan ini bermanfaat untuk keluarga Bapak Parta. Warga masyarakat Candali mengucapkan terima kasih kepada GTV yang telah membedah rumah Bapak Parta. Kopi juga nggak apa-apa kan, Neng? Nggak bisa, ini buat mandi. Pengen sih di kampung begini kencengnya air. Di kampung mah nggak ada air, susah. Di kampung nggak ada air, susah. Ya, kecil banget kornya ya, Neng. Alhamdulillah, senang banget. Alhamdulillah, kita jalan naik. Terima kasih semuanya, itu Neng. Saya udah bawa kesini. Terima kasih nih, Om, semuanya. Kemarin Neng ngeluh karena ia belum bayar. Iya, terima kasih nih, Om. Agak olahraga, karena ia tahu orang tuanya tidak berkecukupan. Tapi iya masih tetap terima kasih. Terima kasih semuanya. Sama apa? Terus soalnya jalan kaki jauh banget. Terus kalau hujan katanya sering dimarahin sama guru. Basah karena harus melewati sawah. Tapi alhamdulillah semuanya luar biasa. Luar biasa. Senang gak? Jaga amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hitung bareng-bareng ya. Tiga, dua, satu. Buka nilainya. Thank you.
Ibu, ini sekarang rumah ibu yang... Iya, terima kasih. Masih ingat, lihat fotonya. Lihat fotonya. Iya. Sekarang rumahnya udah bagus. Udah punya ruang tamu. Terima kasih. Senang gak, Bu? Senang. Terima kasih, Kak. Senang. Keruan, saya minta. Nah, ini kamar ibu. Belajar baru, bisa belajar di sini, ya? Makin giat belajar. Iya, pastinya biar makin giat belajar. Kita ada hadiah nih buat ini. Nah, boleh dibuka. Ibu boleh bantu buka. Ah, alhamdulillah tuh. Dapat buku. Sepatu hitam kan? Yang kamu mau sepatu hitam kan? Iya. Nanti Senin bisa dipakai semuanya, sama seragamnya, bukunya semuanya dipakai. Nah, ini kami bikinkan usaha kecil-kecilan buat ibu. Ya, ibu bisa jualan jus, ada termosnya, ada blendernya. Ada etalase dan buah-buahannya, ya? Ya, Pak, ya? Sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa menambah penghasilan ibu. Ya? Sejualan rumah bisa bantuin Bapak. Seneng nggak? Seneng. Seneng nggak, Pak? Tur nuhun, saya emang orang nggak mampu, orang nggak punya, tapi sekarang saya udah keliat. Rumah saya udah ada yang ngebangun. Terima kasih sama swasnya.